Selamat datang saudara-saudaraku. Alhamdulillah, kali ini kita masih dipertemukan di channel G Official. Di video ini saya membagikan sebuah ilmu kata-kata mutiara yang saya dapatkan dari tempat belajar atau pondok pesantren Pacul Goang di Kecamatan Piwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Semoga ilmu kata-kata ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Mohon terus dukung channel G Official dengan klik like, padamkan warna merah pada tulisan subscribe. Isi komentar kalian juga, dan silahkan share. Bagikan video ini juga lewat sosial media kalian. Karena berbagi ilmu tidak harus banyak, walaupun cuman setetes. Yang penting bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Kita tak pernah tahu juga, terkadang secara tak sengaja orang lain menerima pengetahuan ini yang ilmu tersebut amat sangat ia butuhkan, dan ternyata bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saudaraku, marilah kita terus tebarkan berbagi kebaikan selagi kita masih hidup. Kita sekarang berada di puncak bulan suci Ramadan dan segera menginjak hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Meskipun kita nanti sudah pergi dari bulan penuh ampunan dan hari kemenangan, tetaplah kita harus tebarkan kebaikan. Oke saudaraku, mari kita simak dan renungkan kata-kata berikut dengan menggunakan ilmu dan keimanan. Semoga kita menjadi manusia yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Santri jangan sampai miskin hikmah. Harus mempunyai cita-cita tinggi dan berkomitmen untuk menggapainya. Santri harus dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan agama, bangsa, dan negara. Dengan akhlak dan ilmu, semangatlah santri dalam berselancar dengan kitab turut. Wis gak usah neko-neko tirakat sing macem-macem. Sing paling penting ning pondok iku rek ibadah fardu diperhatekno. Usahno salat jamaah, sregep sinau, sregep apalan karo melok ngaji nang aku. Nek pengin poso, cukup poso Senin karo Kamis wae. Dinamakan mukmin yang sempurna apabila orang itu cinta kepada masyarakat dan saudaranya melebihi cintanya kepada diri sendiri.
Teruslah membawa tinta sampai dirimu beristirahat di liang kubur. Saudaraku, selagi kita masih hidup, teruslah kita berkarya, menulis, melakukan kebaikan, sampai ajal menjemput dan mengajak kita meninggalkan dunia yang fana ini. Lisan hanyalah wasilah, dakwah sebenarnya dengan hati. Perkataan hanyalah media perantara, dan kebaikan yang sesungguhnya adalah melakukannya disertai dengan niatan hati yang tulus. Orang yang sakti bukanlah yang punya kedikdayaan, namun kesabaran adalah kesaktian yang sejati. Jangan merasa lemah, jangan merasa sedih. Santri itu mulia di hadapan Tuhan. Ilmu itu yang penting bukan pinternya membaca pidato atau macam-macam, tapi bagaimana ilmu itu bisa mewarnai hati dan menuntun kepada ridhonya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam membaca dan mengartikan kata-kata tersebut. Semoga wasilah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Salam persaudaraan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.